Not. Dikit ini ada dua tambahan tadi ya, Gusti si apa Gusti sama anak muda Medan yang pernah TC di luar negeri itu Pak, si Rivaldo itu gimana Pak? Ya nanti mungkin setelah seminggu ini bergabung kita nanti komunikasi dengan pelatih ya, apakah bisa masuk ke rangkah atau bisa memperkuat PSMS di Liga 2 karena dengan kondisi yang saat ini katakanlah direncanakan bulan Juni ya, ya kita juga tidak terburu-buru, tetapi tidak juga kita katakanlah tidak berbuat, jadi kita juga berupaya pemain-pemain bergabung ini yang menurut pelatih juga bisa mendongkrak ya prestasi PSMS, ya kita akan serahkan konsep untuk bergabung. Mungkin Pak, kalau nama Gusti kan mungkin sudah ten, sudah kita udah apa ya, udah umum berubah kita dengarkan Pak. Mungkin nama Rivaldo sendiri yang tapi pernah trial di Eropa itu pribadi Pak Mung sendiri udah pernah nggak dengar nama Rivaldo? Rivaldo belum. Emang katanya diajak sama, tapi melihat prospek dia mungkin semana Pak Mung? Dia kan satu apa juga dari apa ya? Timnas. TC Timnas 16 sekali waktu di Medan kan dia pun satu empatan sama David waktu dia apa di SSB PTPN di satu ini juga. Mungkin anak muda yang masih berusia 18 tahun ini gimana Pak? Ya tentu selalu ada tempat bagi apa katakanlah usia-usia muda yang potensial ya. Pasti selalu ada dan kita juga dengan pelatih tetap akan memberi kesempatan kalau memang menurut kita potensi kan ya.